murid dan surat pernyataan di blog saya, atau kamu cari di Google format isian SMK Negeri 29 Jakarta, atau cari di Widagama, di blog saya ada link untuk mendownload data isian. Tidak perlu kamu fotokopi, tapi sambil kamu baca informasi di dunia maya yang bagus, walaupun yang jelek silakan, nanti kamu jadi jelek, yang bagus kamu jadi bagus. Download format isian, isi, kasih materai. Saya dan teman-teman guru sedang mendata. Di akhir format isian itu, kamu mencantumkan hobi kamu. Tahun ini, berdasarkan nanti isian data yang kamu isi, mayoritas di sekolah ini anaknya hobi apa? Kan kelihatan, ya misalnya ekskul berapa persen, futsal berapa persen, aeromodeling berapa persen, yang hobinya marawi, hardball, yang hobinya voli, basket, bulu tangkis, semua ada di situ. Nanti kita akan lihat mana yang akan kita bikin ekskul, mana yang kita undang pelatih, dan lain-lain. Nanti kalau terangkan ke wali kelas kamu, yang kelas 11 dan 12. Kalau yang kemarin menonton, jam 11 sampai jam 1 siang di Global TV, saya ditemani sama Abel dan Diko. Terima kasih Abel dan Diko, kemarin nemenin saya di MNC TV di Kebon Siri, tapi tayangnya ternyata Global dengan MNC satu grup. Kita diwawancara tentang jam biru, juga ada live langsung dari PRC. Pulangnya saya ke PRC dan nanti malam kita pesawat itu kita kembalikan ke hangar untuk cari. Jadi tolong anak kelas 11 dan 12 download formulir isian, tanda tangani, tanda tangani orang tua supaya kita bisa punya data. Saya sedang mendata berapa persen anak 29 yang rumahnya di Depok, berapa persen anak 29 yang di Jakarta Selatan, yang orang tuanya PNS, yang pernah sakit cacar, yang pernah sakit DBD, yang tinggal sama orang tua, yang tinggal sendiri, nanti kelihatan. Yang terakhir saya pesankan, tolong mulai tahun ini, kalau saya berharap saya tidak akan bisa mengurangi tawuran 100% karena banyak faktor, tapi paling tidak saya ingin mencoba menurunkan, mengurangi. Kalau kamu ketangkep polisi, tidak ada guru yang akan pergi ke kantor polisi.